Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Bunda Partini. Kali ini guys, Bunda akan masak semur daging sapi guys. Kalau Bunda caranya begini guys, semur sapinya dikasih bluepen guys, lalu dituangkan bumbunya. Ini yang udah Bunda haluskan. Bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, laos, dihaluskan jadi satu. Ya, hasilnya campur guys jadi satu. Diaduk-aduk. Diaduk-aduk ya guys. Lalu kita tambahkan bilasan bumbu tadi yang dari blender. Tambahkan lada guys, ini serba cepat guys. Lada satu bungkus, lada bubuk guys. Tambahkan masako sedikit aja, cukup. Sama garam guys sedikit banget guys. Lalu kita nyalakan kompornya, kita tunggu guys sampai matang guys ya, biar bumbunya meresap. Ntar kalau udah setengah matang, tinggal ngasih kecap. Tunggu ya guys. Ini guys, airnya kan tinggal sedikit nih guys. Nih dagingnya udah mateng, bumbunya juga udah mateng. Lalu kita tambahkan guys dengan kecap guys. Kasih kecap guys. Wah mantap. Belum ready guys, masih biar asap dulu ini airnya. Tunggu dulu ya guys, kita tunggu lagi. Mantap. Tunggu airnya agak asap sedikit. Oke, kita plating guys, tunggu sebentar ya guys, kecapnya biar meresap guys. Ini airnya tinggal sedikit dan kecapnya udah meresap guys. Lalu kita tambahkan daun bawang guys. Bunda paling suka daun bawang. Tambahkan daun bawang, paling suka banget Bunda daun bawang deh. Nah, kita aduk. Semur Bunda Partini. Kita aduk dulu, guys. Nah, udah matang ini. Tinggal kita plating guys. Semur daging Bunda Partini guys, semur dagingnya udah ready. Dan bawangnya jangan matang-matang, cukup ini enak. Kita
matikan, lalu kita fitting. Wah, mantap sekali. Ini guys, semur daging Bunda Partini ala-ala Bu Partini udah ready. Semoga bermanfaat resep Bunda Partini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.